Alhamdulillah kita buat jor pertemuan setempat abah-abah yang sudah lama di sini di daerah perbatasan Yordania dan Israel, daerah Lembah Syam. Terkumpul orang-orang lama di sini, masyaallah. Kita buat pertemuan di antara mereka, para bujur-bujurnya nih, masyaallah. Allahu Akbar. Terjemahkan langsung oleh Ustaz Rasak, dibawakan oleh Amir Sab Jemaah Abu Hanif. Mereka kagum Indonesia mengeluarkan target 1000 jemaah, tapi sudah mengeluarkan 6000 lebih. Dan bahkan sebelumnya sudah ada mengeluarkan kurang lebih 10000 jemaah, maka dia kaget. Allahu Akbar. Kalau seringnya 20000 jemaah dalam 2 tahun, maka mereka senang mendengar. Dan dia mau belajar ke Indonesia. Kenapa bisa begitu banyak jemaah terbentuk? Karena